Majelis Ulama Indonesia menggelar konferensi pers yang bertempat di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Majelis Ulama Indonesia menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus berusaha menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta menjauhi falsafah dan pandangan yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sambutannya, Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan kepada seluruh umat Islam tidak boleh melakukan sweeping karena yang mengeksekusi adalah pihak yang berwajib. Untuk terjaga dan terpelihara kerukunan dalam umat beragama, MUI menghimbau kepada para pengusaha dan pihak terkait suasana Natal dan Tahun Baru ini tidak boleh memaksa, mendorong serta mengajak karyawan yang beragama Islam memakai atribut atau simbol yang tidak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.